Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara bermain game Stumble Guys yang lagi viral di TikTok dan di YouTube yang dimainin Winda Basudara. Ini untuk pemula ya guys ya. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama yang harus kalian lakukan adalah klik tombol subscribe yang ada warnanya merah yang ada di bawah video ini. Nah, setelah itu kalian download dulu gamenya yang namanya Stumble Guys. Kalian buka Play Store, kemudian kalian cari di bagian atas sini, di bagian Google Play atau telusuri aplikasi sini, kalian ketikkan Stumble Guys. Tulisannya STUMBLE guys. Nah, nanti akan ada di paling atas sini. Stumble Guys Multiplayer Royal Online. Jadi gamenya ini online ya guys ya. Jadi kalian bermain bersama orang lain atau orang random itu secara online. Jadi kalau kalian tanya, "Bang, itu pakai paket data apa enggak? Pakai internet apa enggak?" Pakai. Nah, kita install dulu. Nah, jika sudah selesai terdownload, nanti akan ada tulisannya mainkan seperti ini. Kalian tinggal buka mainkan, atau kalian bisa buka di menu HP kalian. Nah, kalian cari Stumble Guys, nanti logonya seperti ini. Kalian buka. Nah, udah. Setelah itu kita masuk ke dalam gamenya. Nah, gamenya tuh seperti ini, guys. Gamenya itu kita harus bertahan melawan player lain. Kita harus menang dan bertahan hidup sampai terakhir. Seperti game royal lainnya, guys. Nah, tampilan pertama akan seperti ini, guys. Nah, saran Ko Tutorial, jika kalian baru pertama kali download, kalian konekkan dulu akun kalian dengan Google Play, guys. Biar kenapa? Biar semisalnya kalian punya banyak uang, banyak diamond atau banyak gem hijau seperti ini itu nggak hilang, guys. Atau mungkin kalian punya banyak skin itu nggak hilang. Jadi kita konekin dulu akun kita ke Google Play. Caranya gimana? Caranya kalian pilih di pojok kiri atas ini ada gambarnya roda gigi atau gear. Kalian pilih. Setelah itu kalian konekkan ke Google Play. Nah, ini kalian bisa lihat Google Play-nya itu tidak terkoneksi. Jadi kita koneksikan dulu dengan cara kita pilih login. Nah, setelah kita pilih login, nanti akan otomatis terkoneksi ke Google Play kita, guys. Nah, jika sudah terkoneksi seperti ini, akun kalian aman, guys. Misalnya akun kalian itu terlockout, apa gamenya kalian uninstall dan kalian install lagi, itu akun kalian masih tetap aman. Jadi, uang, skin, dan lain-lain itu aman, guys. Misalnya kalian nggak konekin ke Google Play, nggak konekin ke Facebook, itu hilang, guys. Misalnya kalian lockout gitu ya, kalian keluar dari game atau kalian uninstall gamenya, kalian download lagi tuh bakalan hilang kayak gitu. Cara mainnya gampang banget, kalian tinggal pilih yang bagian mainkan sini, kalian pilih bagian mainkan. Udah, kalian tinggal tunggu sampai masuk ke dalam gamenya. Nah, udah kayak gini. Ini kita sedang cari map, jadi dipilihin sama sistemnya mapnya. Nah, jadi kayak gini guys, kita harus menuju ke garis finish. Di bagian pojok kiri atas ada tulisannya berlomba ke garis finish. Jadi kita harus balapan ke garis finish ya, jatuh. Dan kita harus melewati obstacle-obstacle atau rintangannya. Nah, untuk bergerak, kalian bisa gerakin di analog yang kiri sini. Analog yang kiri. Untuk loncat, kalian pilih yang kanan sini. Ada tombol maju ini itu untuk loncat. Bentar, kita harus ngelatih lintangan. Maaf ya, kok tutorial itu noob. Oke, hai, jatuh lagi. Jadi jangan sampai jatuh. Kalau jatuh, kita ngulang lagi. Dan untuk loncat maju ke depan, maksudnya loncat seperti ini, maju ke depan seperti ini, itu double jump ya. Kalian pilih yang ini loncat, kemudian kalian pilih cepat, tetet. Misalnya maju ke depan, kalian sambil loncat double jump, kalian pencet dua kali. Nanti bakalan maju kayak gini, set gitu. Kayak gitu guys, ini agak susah ya, kok tutorial itu juga baru pertama kali main ini. Dan kita harus lolos ya guys ya, harus lolos di sini. Untuk babak pertama itu membutuhkan 16 orang untuk lolos. Oke, semoga kok tutorial bisa lolos di sini. Ya, dan kok tutorial kalah. Semisalnya kalian berhasil ke ronde berikutnya, nanti akan berbeda lagi obstacle atau rintangannya. Dan ini ada berapa ronde? Ada 3 ronde kurang lebih ya guys ya. Dan kalian harus menang sampai ronde terakhir. Nah, kita bakalan langsung keluar aja soalnya kok tutorial udah tereliminasi. Dan di sini kita dapetin hadiah 20 star dan XP 100 dan kita nggak dapet trofi. Kita claim. Dan kurang lebih mainnya kayak gitu, cuma loncat-loncat maju kayak gitu ya guys ya. Nah, kalian bisa eksperimen atau kalian mainkan sendiri. Intinya kalian harus bertahan sampai yang paling akhir. Misalnya kalian baru main,
kalian bisa klaim hadiah gratis. Nah, kalian bisa lihat di pojok kanan atas ini ada gambar hadiah gratis, kalian pilih. Nah, di sini kita kalau baru download atau baru mulai, kita dapat hadiah gratis. Kita bisa langsung play gratis hadiahnya. Dan di sini ada lucky spin. Kita bisa dapat hadiah di sini tergantung apa yang kita dapatkan, ya apa yang lucky spin ini arahin. Nah, di sini kita dapat token ya, guys ya. Pokoknya ini kita bisa dapat skin-skin lucu di sini, guys, secara gratis. Dan misalnya kalian ingin putar lucky spin lagi, kita bisa dengan cara lihat iklan. Nah, tapi di sini kotoran nggak mau lihat iklan, kalian bisa dapetin sendiri dengan cara lihat iklan. Dan lihat iklannya itu sehari cuma bisa 4 kali ya, guys ya. Sehari 4 kali. Kalau mau lihat lagi nunggu besok gitu. Kalau udah 4 kali nonton iklan. Dan di sini kalian bisa beli skin-skin menggunakan gem atau diamond ya. Kotoran nggak tahu ini nyebutnya apa. Dan udah, di sini kalian juga bisa menyesuaikan, bisa ganti-ganti karakter kalian dengan cara pilih yang ada di sini, sesuaikan ini kalian pilih. Nah, kalian bisa ganti warnanya, misalnya warnanya kotoran mau warna hitam, jangan putih aja, putih. Kemudian di sini skinnya kalau tutorial pilih yang cewek. Nah, dapatkan skin gunakan, kita pilih gunakan. Kemudian warnanya kita pilih warna ini putih. Kemudian di sini ada stiker-stiker emojinya ya, ada animasinya juga. Nah, kayak gini. Ada jejak kayak gini, guys. Nah, ini masih gembokan semua atau belum terbuka karena kode tutorial belum dapat. Dan di sini ada namanya Battle Pass. Nah, ini ada Stumble Pass. Nah, ini seperti Battle Pass game royal lainnya itu. Kalau kita berhasil mencapai level tertentu, kita bisa dapat skin acak. Misalnya kita sering main gitu ya, terusan kita claim skin acak itu bisa. Nah, misalnya kalian pengen dapat banyak skin lagi, kalian bisa beli Premium Pass. Dan kalau belinya ini tuh harus pakai 1200 diamond atau gem. Nah, dapetin gemnya itu dari mana? Dari lucky ya, guys ya. Lucky spin tadi ya, guys ya. Lucky spin yang ada di samping kanan sini. Nah, kalau kita lucky spin bisa dapat diamond tapi nggak banyak. Kalian juga bisa dapetin diamond atau gem itu dengan cara beli dari rupiah, terusan kalian jadiin gem atau diamond hijau ini tadi. Nah, kayak gitu, guys, caranya, guys. Dan mungkin untuk pemula atau tutorial pemula Stumble Guys kali ini sampai sini aja. Di next video Ko Tutorial akan kasih tahu bagaimana cara bermain bersama teman dan cara-cara lainnya. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Semoga video dapat membantu kalian. Bye bye.